kadang-kadang merusak kantor polisi pakai Allahu Akbar. Padahal polisinya juga ngaji kan. Akhirnya dijawab sami Allah liman hamdu. Kata orang kiri kanan jalan, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, bener. Bener. Apanya enggak bener? Menggunakannya ini kepada siapa? Barang yang bener, tapi menjajakannya salah, itu jadi salah, Pak. Misalnya, saya menawarkan obat batuk nomor 1, tapi saya batuk terus, Pak. Kan repot, obat batuk nomor 1, klik. Kata yang mau beli, minum sendiri. Jadi agama itu tidak cukup dimengerti, tapi dihayati, diamalkan, lalu cara membawakannya bagaimana? Salah cara membawakannya, maka Islam akan dituduh sebagai agama yang tidak benar, karena orang salah membawakan. Belanja apa? Kula Bu. Lah, iki nyepak malah rasa tuku ngar tuku aku katoke. Wah, ya kuwi lho, Pak.